Taekwondo merupakan cabang olahraga bela diri asal negeri Korea yang menjadi salah satu olahraga terpopuler di dunia. Begitupun yang terjadi di Indonesia, di mana cabang olahraga ini menjadi salah satu olahraga yang paling diminati. Salah satu contohnya dapat dilihat banyaknya peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan turnamen Taekwondo Championship Kapolri Cup 2019 yang berlangsung di Gor Cibubur, Jakarta Timur. Polri dalam hal turnamen ini bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menggagas kejuaraan nasional Taekwondo. Hasilnya banyak dari kalangan anak-anak hingga dewasa yang ikut serta dalam turnamen kejuaraan bela diri yang menonjolkan kekuatan kemampuan kaki ini. Acara turnamen Taekwondo ini dibuka secara langsung oleh SSDM Polri Irjen Pol Eko Indra Heri dan kemudian dilanjutkan dengan pentas atraksi memukau dari para atlet Taekwondo. Turut hadir Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono dan staf ahli bidang hukum olahraga Samsudin. Yang pertama tentu mereka kan kita harapkan akan menjadi generasi-generasi muda yang memang cinta Taekwondo yang pertama. Kemudian dia berprestasi sementara di lingkungan kita sini. Kita tentu ingin mereka berprestasi di tingkat dunia. Nah, itu harapan kita. Kita dengan adanya kejuaraan yang secara simultan kita laksanakan ini, paling tidak kita membantu pemerintah dalam rangka mencari bibit-bibit baru. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.